Selamat pagi anak-anakku yang baper. Jumpa lagi dengan Bapak Teguh dalam acara yang selalu ditunggu-tunggu, yaitu pelajaran agama. Anak-anakku yang baper, sebagai seorang muslim, sebentar lagi kita akan merayakan Idul Kurban. So, kita nanti harus berkurban sesuai dengan kemampuan. Berkurban itu maksudnya apa ya, Pak? Baper sekali. Berkorban itu artinya kita bersyukur dan berbagi. Jika kamu ingin mendapatkan kebaikan Tuhan, maka baikkanlah saudaramu. So, nanti waktu hari raya ada bagi-bagi daging gratis bagi yang tidak mampu. Itu. Selain itu, ada manfaat apa lagi, Pak? Baper sekali Mas Dava. Ada orang yang bilang hewan kurban kita adalah tunggangan kita menuju surga Tuhan. So, anak-anakku yang baper, sekarang Bapak mau tanya. Coba kamu Mas Dava, kira-kira nanti mau kurban apa? Saya rencana mau kurban Pokemon, Pak. Maksudnya? Kebetulan, Pak, saya punya Pokemon mirip kambing. Namanya Gogot. Ini loh, Pak. Baper sekali, Mas Dava. Tapi bentuknya itu harus kambing beneran, bukan kambing jadi-jadian. Coba, sekarang kamu, Boyo, mau korban apa? Saya nggak mau korban kambing atau sapi, Pak. Lah, terus? Saya pengen ke surga naik motor balap kayak di sinetron anak jalanan. Saya mau korban sepeda motor 250cc, Pak. Lah nanti tetanggamu kamu suruh makan sate knalpot ya. Baper sekali memang mudamu di zaman sekarang. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana dengan kamu, Culo? Saya korban kuota internet, Pak. Maksudnya bagaimana itu? Ini loh, Pak. Saya barusan komen di status gambar Facebook. Ketik amin. Insya Allah Anda masuk surga naik pesawat. Oke, Je. Sire, ojo ngalih sire. Iki episode ono kuise. Jawab pertanyaan berikut. Oke, Je. Kalian mau korban apa? Dan jelaskan mengapa. Cara ikutan kuis, subscribe channel YouTube Caikin, lalu share video Culoboyo episode ini, dan jawab kuis pada kolom komentar video di YouTube ini. Wes yo rek, gak ada kesuwen. Ayo cepet nang melok, Je.